cerita tentang batu yang indah. Meo, kita kenapa? Bukan begini. Ibu, aku punya permintaan. Kalau pelihara anjing tidak boleh. Pasti kamu baru saja lihat di TV, kan? Jadi gara-gara nonton ini, kamu memang mudah sekali terpengaruh film, ya? Kalau kamu nonton ini, kamu juga pasti ingin pelihara anjing. Oh, Macaci. Rocky! Sudah terpisah ratusan kilometer, tapi akhirnya dia berhasil kembali pulang ke majikannya. Mengharukan. Iya kan? Tapi ibu tidak mengizinkan aku pelihara anjing. Oh iya. Klaim hewan peliharaan. Kalau ini dioleskan ke batu, batunya bisa jadi sama seperti anjing. Tapi batu itu kan keras, Doraemon. Bukan, bukan. Meskipun batu, tapi sifatnya benar-benar seperti anjing. Sebaiknya pakai batu apa ya? Terserah, yang kamu suka saja. Kalau batu bagiku semua sama saja sih. Yang hitam dan kecil begini. Ya sudahlah. Ini, semakin digosok hasilnya semakin bagus loh. Baiklah. Dia manja sekali. Benar seperti anjing asli. Kalau kecil begini dia terasa lucu sekali. Kita harus beri dia nama. Kalau Kuro bagaimana? Bagus juga. Oke deh, Kuro. Kita berteman ya. Oh iya, makanannya? Air dan pasir. Enaknya, tidak perlu keluar uang. Aku minta pasirnya sedikit ya. Mana yang kelihatan enak ya? Yang ini sepertinya enak. Jangan malu-malu. Ayo, kamu makan yang banyak ya, Kuro. Ini minumnya. Dia kenapa? Tidak tahu. Kamu jangan pergi ke dalam kamar dong. Handuk, handuk, handuk mana? Iya, padahal aku sudah ingatkan. Abita, ibu bilang tidak boleh pelihara anjing. Hah? Anjing apa? Tidak ada. Iya, iya. Jangan coba-coba sembunyikan dari ibu ya. Jangan bergerak. Diam, diam. Aneh sekali, apa salah dengar ya? Kita selamat. Kamu kenapa sih, Kuro? Pasti dia mau jalan-jalan. Dia senang sekali jalan-jalan. Anjingku Mary suka sekali jalan-jalan loh. Semua anjing kan memang begitu. Tunggu, Kuro! Batu juga.
Ada apa? Jangan! Kukuro! Ayo! Kuro, kamu kuat ya. Tapi Kuro, berkelahi itu tidak baik loh. Kuro memang masih anak-anak. Lihat tingkahnya. Iya. Kita sembunyi yuk. Dia mencari kita. Jangan lama-lama, kasihan. Kuro, sini-sini. Kuro, aku kangen. Kuro, sungguh menyentuh. Perasaan ini seperti... Bahaya ya, melompat dan tepat di wajah seperti itu. Nobita, Doraemon. Sisuka, lihat deh, itu anjingku. Anjing? Mana? Tidak ada. Ini di sini. Ini kan batu. Ini anjing, tahu? Kuro, beri salam. Berputar. Lucunya, aku juga mau batu yang seperti ini. Doraemon, bagaimana kalau kita bagi bed dream itu untuk Sisuka juga? Tentu saja. Ini. Terima kasih. Anjingku dari bola kristal. Anjing batu ini jadi mirip dengan masing-masing pemiliknya. Apa itu? Ini batu peliharaan. Aku mau dong peliharaan yang seperti ini. Aku tidak mau. Baiklah. Baiklah, aku mau buat anjing paling hebat dari yang lain. Aku juga loh. Ini saja, kelihatannya dia kuat. Ayo cepat. Bagaimana? Kelihatannya kuat kan? Mirip seperti majikannya. Bagaimana? Aku pakai batu sungai nih. Berhenti. Maju. Pilihanku hebat kan? Aku memang pintar. Tidak apa-apa tuh kalau batunya sebesar itu. Mulai hari ini, aku dan Samson sahabat sejati selamanya. Geli Samson. Ayo Samson. Kamu pintar, pintar. Samson! Samson! Lolongan itu... Pasti batunya Suneo. Iya. Samson. Dibuang. Memangnya tidak kasihan? Iya, aku tahu. Tapi Mama menyuruh aku untuk membuangnya. Aku nggak punya pilihan. Ayo. Kalau di sana pasti dia banyak temannya. Iya. Ayo, tangkap. Samson. Samson. Thank you.
Kenapa kamu sedih terus, Suneo? Samson pasti baik-baik saja kok. Iya, di sana ada banyak makanan. Samson. Samson. Walau sudah terpisah ratusan kilo jauhnya, dia bisa menemukan majikannya. Sungguh mengharukan. Benar. Aku tidak bisa bergerak.